Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu menegaskan penggunaan kupon meletak kenderaan tidak dihapuskan walaupun aplikasi pembayaran kupon Park at Perak diperkenal. Diperjelaskan aplikasi berkenaan merupakan alternatif untuk kemudahan pengguna. Bagaimanapun, akuinya terdapat kekeliruan serta rungutan dalam kalangan pengguna perikutan aplikasi berkenaan. Jadi saya nak terangkan sekali lagi, penggunaan kupon masih lagi digunakan, namun aplikasi ini adalah salah satu alternatif untuk memudahkan orang ramai untuk membayar charge parking kereta. Ciri-ciri kebaikan sistem itu antaranya tak perlu tercari-cari lagi kedai yang menjual kupon dan sebagainya. Tak perlu ke kereta untuk membuat bayaran tambahan, menjimatkan masa serta mengurangkan penggunaan kertas yang tentunya mendatangkan kesan yang lebih baik terhadap alam sekitar. Penjelasan dibuat Datuk Seri Ahmad Fazal dalam sidang media di Bangunan Darul Rizwan, Ipoh. Aplikasi Park at Perak boleh dimuat naik menerusi telefon pintar bermula 1 Januari lepas.